lagi, gak dapet, gak dapet, gak dapet. Ya sebentar ya, ngobrol dulu. Martino Leo. Oke, Martino Leo. Piala Citra, Festival Film Indonesia 2022. Ya, kesini dong. Gimana perasaan yang ingin lo sampein ke teman-teman media, men? Aduh, alhamdulillah. Bunyi banget ya. Gue juga gak nyangka sih, cuman ya happy lah pasti. Jadi pekerjaan Martino Leo di 2022 ini syuting dan menerima piala. Amin. Yes, banyak banget yeah. Piala juga. Udah lah, sama aja. Ya, siap tepat ya. Ada yang mau tanya, silakan teman-teman media. Didedikasikan untuk siapa, Martino? Oh, ya. Harapan kedepannya mau ngapain, Gere? Harapannya kedepannya, ya tentunya mau tetap berakting, tetap memberikan yang terbaik, tanpa harus, apa ya, beban. Kan selama ini kan aku kerja buat keluarga gitu ya, kerja buat apa perform dan mendeliver cerita yang diinginkan dari si skenario. Aku fokusnya ke itu aja. Gak nyangka sih bakal ganti. Karena ya udah kerja keras, kerja yang terbaik aja. Siap, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Arti Piala Citra untuk seorang Martino Leo. Bentuk apresiasi. Dan aku sangat menghargai ini. Ada beban yang lepas, ada. Karena kan setelah film Dendam tayang, banyak sekali yang ngomong di shooting gitu. Lupa, menang, berusaha itu apa. Enggak, let it to your head gitu. Jangan sampai hal-hal seperti ini. Soalnya gue, ya lu tau gue lah ya. Yes. Gue orangnya humble banget. Enggak terlalu gini, enggak lah. Karena ya yes, dan Nadia Syiri. Wuh! Nadia Syiri menang. Terima kasih lagi untuk Martino Leo. Thank you. Ya, thank you Martino Leo.